Narkoba adalah singkatan dari narnya narkotika, koknya psikotropika, dan baknya bahan-bahan adiktif seperti alkohol, rokok, kopi, dan lain-lain. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Nah, ini dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kedua, ada psikotropika. Kalau psikotropika itu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika ini, yang berhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf, saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Matak jadi gelo, psikotropika mah. Nu matak ngarubah saraf. Yang ketiga, zat adiktif. Nah, kalau zat adiktif, obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nanti kecanduan terus we, kalau tidak menemukan itu harus akan menjadi stres gitu. Nah, itu singkatan dari narkoba. Jadi narkoba itu singkatannya narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Nah, sebagai seorang beriman, kita orang muslim yang beriman yang diberikan anugerah keimanan dan akal pikiran yang sehat, seharusnya kita itu mampu menghindari yang namanya narkoba. Jangan sampai kita terpengaruh dan mencoba dengan yang namanya narkoba. Berani katakan tidak kepada narkoba.